Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat dan ridha Allah, kita bisa bertemu, bertatap muka, bersalaman, berjalan bersama. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi, karena dia yang membuat kita bersaudara, dia yang menyatukan kita, walaupun kita beda suku, beda bahasa, beda kampung halaman, latar belakang, tapi kita sama-sama mencintai dia. Kita kirimkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Bapak Haryoto beserta seluruh tim, klub-klub yang tak dapat saya sebut satu persatu, Mas Teddy beserta tim, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada beberapa pelajaran dari perjalanan kita ini yang saya ingin sharing cerita. Mungkin ada hal yang saya rasakan, tidak Bapak Ibu rasakan. Tapi ada beberapa hal yang Bapak Ibu rasakan, mungkin juga tidak saya ketemukan, tidak terlintas dalam pikiran saya. Oleh sebab itu yang saya ceritakan ini hanyalah ungkapan seorang hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, insyaAllah. Yang pertama, pelajaran dari bersepeda adalah teruslah berkayuh, karena berhenti berarti jatuh. Nampaknya pengalaman pribadi jatuh. Alhamdulillah tadi sebelum naik itu saya betul-betul berdoa, ya Allah jangan sampai jatuh. Karena sakitnya enggak seberapa, malunya. Apalagi kabarnya kamera dipasang di sudut-sudut pojok-pojok Pak Ustaz. Rupanya sampai ke garis finish selamat, alhamdulillah. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Apakah ada semboyan ini dalam Al-Qur'an? Ya. Faiza faragta fansab. Kalau kau selesai dari satu aktivitas, maka lanjutkanlah aktivitas yang lain. Jangan pernah berhenti. Karena begitu kosong dari aktivitas, di situ setan masuk. Dalam sholat kita diajarkan ada namanya sob mesti diisi. Apa kata Imam Sa'ud, sufuf, luruskan sob. Fa'inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Karena kalau sob itu ada yang kosong, maka di situ setan akan masuk. Maka begitu juga dengan waktu. Tadi kita bangun, yang awal bangunnya ambil wudhu atau langsung mandi, sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, bagi yang belum witir, witir, habis itu baca Quran, menunggu azan subuh beristighfar, setelah itu sholat subuh, setelah itu berzikir, setelah itu berdoa, setelah itu lanjut. Dan inilah salah satu aktivitas yang bermakna. Dengan mengisi waktu kosong ini, selamatlah kita dari ghibah membicarakan orang lain. Selamat kita dari melihat yang tidak diridhai Allah. Dan semua ini adalah cara mengisi waktu. Karena yang pertama nanti ditanya Allah di padang mahsyar, yang pertama kali akan disoal, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa saja pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di antara nikmat yang ditanyakan Allah kepada kita adalah an umrihi fi ma'afnah, umur yang aku beri dulu kepada kamu, kamu pakai untuk apa? Alhamdulillah, andai kita mati malam nanti, maka kita dapat menjawab, hai Abdul Somad, waktu engkau hari ini kau pakai untuk apa? Aku bersepeda, ya Allah. Bersama siapa? Bersama orang baik-baik luar biasa. Amin. Ini yang pertama. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Yang pernah berhenti. Dalam hidup ini ada kalanya gelombang pasang naik ke atas, ada masanya surut jatuh ke bawah, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, kapal mungkin pecah, terhampar. Tapi jangan pernah putus asa. Karena begitu kita putus asa, maka disitulah setan masuk. Kita selalu berserah kepada Allah, berikhtiar, berusaha, berhasil karena pertolongan Allah. Gagal, berarti Allah punya skenario yang lain. La haula wala quwata illa billah. Filosofi yang pertama. Kedua, seringkali kita diingatkan tentang masa lalu. Ingatlah, kita ini dulu enggak punya apa-apa. Kita terlahir ini miskin, papa. Kita ini adalah orang yang miskin. Kenanglah masa kecil kita. Tapi ternyata ajakan motivator di dalam hotel, di ruang yang adem, ayem, nyaman, tentram, tidak bisa mengajak kita kembali ke masa lalu. Betul? Kita tetaplah pada masa kita sekarang. Tapi saya amat sangat berterima kasih kepada semua klub-klub pagi ini. Kenapa begitu? Saya sedang diajak mundur kembali ke masa kecil saya saat SD dulu.
Saat di kampung menelusuri jalan-jalan setapak jalan tikus, itu tadi yang saya ingat. Saat tercium aroma tanah habis terbakar ditanami tanam-tanaman, kembali lagi 30 tahun yang lalu, saat kelas 5 SD. Sudah lama saya tak naik sepeda. Selama ini orang cuma naik membawa naik motor aja, naik mobil aja. Hari ini saya amat sangat berterima kasih. Masih teringat dulu di kampung halaman, bunyi-bunyi hewan-hewan, serangga-serangga dalam hutan. Masih ingat lagi pohon-pohon kayu ditelusuri. Cuman bedanya sekarang alhamdulillah naik sepedanya canggih, ada sedikit ini langsung rem. Dulu begitu ini langsung kaki. Sampai tipis tapak ini. Masya Allah. Nasib baik. Nasib baik saya tahunya setelah sampai di sini baru dikasih tahu sama teman-teman sahabat. Ustaz, tahu tak harga sepeda yang Ustaz naik tadi? Ini dia di internet. Untung gak jatuh. Terima kasih sudah membalikan masa lalu kita. Hai sahabat-sahabat yang terkena amnesia. Lupa pada masa lalunya. Kau tinggal di mana, dibesarkan di mana, kau dulu kecil bagaimana. Datang ke Batam, bergabunglah dengan klub. Coba naik sepeda. Insyaallah. Insyaallah kau akan kembali ke masa lalu, mengenang masa kecil, masa permainan, masa. Cuman bedanya dulu kalau sudah naik sepeda kepanasan langsung ke tepi sungai. Insyaallah tabarakallah. Tidak banyak orang yang bisa mengenang mengingat masa lalu. Tidak banyak orang yang bisa mengenang kembali masa lampau. Kenapa? Karena hidup ini hanya cuma tiga. Masa lalu, masa akan datang, masa sekarang. Masa akan datang kita belum tahu entah apa yang terjadi. Masa yang lalu kita memang sudah lama melupakannya. Kita hanya terlalu terlena dengan masa sekarang. Dan dibuai oleh mimpi-mimpi masa depan. Sehingga orang tidak pernah mau menoleh ke belakang. Tapi hari ini Masya Allah, kita tidak pernah memandang ke belakang. Kita tidak pernah diingatkan oleh siapa. Mungkin kita tidak berjumpa dengan sahabat kecil kita dulu. Tapi kita sedang diingatkan dengan keadaan bahwa kita pernah punya masa lalu. Maka yang masa lalunya hitam kelam, hari ini putihkan, terangkan, bersihkan dengan taubat nasuha. Yang masa lalunya banyak silap, salah, dosa, hari ini kita sedang mengingat bahwa kita sedang merasa akan datang. Masa sekarang, menatap masa depan. Maka insya Allah masa lalu disyukuri, masa lalu ditaubati, masa lalu dikembalikan kepada Allah. Kalau masih teringat dulu, mana tahu pernah naik sepeda masih mencuri buah mangga. Masih mencuri. Nampaknya Ustaz ingat nih. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau pernah ada orang berbuat baik pada kamu, balaslah. Bagaimana saya sanggup membalas bapak-bapak yang sudah berbuat baik kepada saya? Kalau kamu tidak sanggup, wahai Abdul Somad, fadu'ulahu, doakan mereka. Doa yang paling baik adalah doa istiqomah dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelajaran yang ketiga. Seringkali penceramah berkata, kita akan mati, kita sudah tua, kepala kita sudah beruban. Bapak, ibu, mari tatap wajah kita di cermin. Rambut kita sudah putih. Dia tidak bisa ngajak begitu. Kenapa? Karena rambut orang dicelup hitam sekarang. Tetaplah wajah kita. Kita sudah berkerut. Dia tidak bisa ngomong gitu. Karena orang sekarang operasi plastik, kerutnya sudah tidak ada. Bagaimana mengenang masa lalu ini? Alhamdulillah saya sudah diingatkan. Dulu saya masih ingat waktu SD, bersepeda dari kampung ibu saya pergi ke ibu kota kabupaten. Sekarang itu jaraknya 18 km. Naik sepeda saya waktu masih SD. Sepeda mini lagi. 18 km. Sekarang berapa kilometer tadi? 2 kilo. Napas itu rasanya udah setengah napas. Judul lagunya tadi setengah napasku pergi. Cuman gak terlalu saya nampak kan. Pas dia, pas tanya tadi, gimana Pak Ustaz? Biasa aja. Santuy, santuy. Saya sedang diingatkan, hai Abdul Somad, kau sudah tua. Dulu kau naik sepeda 18 km santai, masih kecil. Hari ini hanya 2,5. Hanya 2,5. Mana tenagamu yang dulu? Mana semangat yang dulu hebat? Sekarang pakaian boleh. Kau boleh di pakaianmu ini yang menutupimu, Abdul Somad. Pakai ini. Tadi saya ditanya, Ustaz ngasih tausiahnya dibuka apa ditutup? Tetap aja pakai. Masa udah capek-capek, sengal-sengal tetap dibuka. Biar semua orang tahu kita naik sepeda sekarang. Ternyata Allahu Akbar.
ternyata kita sudah tua. Ayatnya selalu kita baca, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya seperti sedia kala dulu. Dulu waktu baru lahir kaki ini lemah, sekarang sudah mulai lemah. Rasa-rasa lepas tadi. Dulu waktu lahir mata ini lemah, sekarang sudah juga mulai lemah. Tadi begitu berapa, agak-agak 1 kilo, udah mulai gelap saya tengok. Kok gelap nih, rupanya masuk hutan. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi. Padahal tadi sudah di briefing Ustaz Somad, nanti kalau mendaki tukar ini giginya sudah ringan. Cuman takut salah tukar. Takutnya makin dukul makin berat pula. Mau nanya mentor kita malu. Enggak mungkin kita berhenti nanya kan? Ya kalau enggak ada diliput kamera, kalau diliput nanya, nampak betul kita bodoh. Masa profesor doktor LCMA nanya. Ego kita dibangkitkan. Datang ego kita, kau ustaz hebat. Masa ustaz viral nanya-nanya? Sombong. Hari ini kesombongan kita dihilangkan, semuanya melebur menjadi satu. Kita adalah sahabat, kita adalah saudara, sama-sama napasnya pendek. Dalam hati jamaah, ustaz aja kali. Masya Allah, tabarakallah. Maka luar biasa keindahan semuanya. Masuk poin yang keempat. Baik Park, betul? Baik Park. Duriangkang. Baik Park. Baik Park. Sampai masanya nanti kita hanya akan bercerita kepada anak cucu kita, anakku. Dulu ada namanya Baik Park. Baik Park itu apa ya? Ada pohon-pohon kayu tinggi menjulang, matahari cahaya yang tidak masuk ke dalam. Mana itu sekarang? Sudah rata-rata, sudah hilang. Tapi hari ini kita tidak hanya sedang bercerita, tapi kita sedang mengalami. Masih nampak batang-batang pohon kayu, masih hijau, suasananya masih asri, kita masih seperti. Padahal kita sedang berada di tengah kota besar. Orang Nun di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kalau sudah dicerita, Ustaz pernah ke Batam? Itu loh Ustaz, Batam yang dekat Singapura, yang katanya paling strategis, yang indah. Dalam hati saya sudah bilang balik. Ada orang yang begitu ingin ke Batam, tapi kemudian ketika pesawat akan mendarat, dilihat di bawah tinggal gurun-gurun pasir menguning. Tapi orang yang tidak percaya bahwa di Batam masih ada hutan, masih ada keindahan, datang ke Batam, naik sepeda, tidak tahu caranya, hubungi website berikut ini. Tinggal potong, masukkan ke Instagram, like and share. Pelajaran yang keempat, saya sedang diajarkan. Dulu saya selalu ceramah, man qata'a sitratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pohon kayu, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Islam bukan hanya cerita tentang sholat, zakat, puasa, haji, umroh, halal, haram, makruh, mubah, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, neraka jahannam. Tanya sekarang orang takut pengajiannya itu, kamu kenapa enggak kemenang? Kamu kenapa enggak pernah ke masjid? Iya Pak Ustaz, saya enggak mau ke masjid. Kenapa? Ustaz itu sikit-sikit ceritanya neraka, neraka. Padahal Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawaballahu ra'sahu finnar. Man kana 'alaihi idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati. Sudah mau mati. Sedikit lagi mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, di tanganmu ada anak tanam-tanaman. Apakah kita biarkan tanaman ini mati atau kita tanam? Nabi menyuruh fal yughrisha tanam. Orang yang punya slogan semboyan, yang punya baleho ini siapa? Busur-busur ditulis di dinding kota. One man, one tree. Satu orang, satu pohon. Ajaran Islam. Kalau kamu sudah mau mati, nafasmu sudah mau hilang, nyawamu sudah mau keluar, ruh mau berpisah dalam dari jasad, di tanganmu ada bibit tanaman, tanamnya. Ini yang akan kita kita akan mengadakan penanaman pohon yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Padahal seringnya yang menggalinya bapak ibu, yang membeli benihnya bapak ibu, tapi yang viralnya Abdul Somad. Ternyata orang-orang ikhlas inilah yang mendapatkan pahalanya nanti. Di hadapan Allah apa kata malaikat? Malaikat, pahalaku mana? Sudah habis diambil follower.
Mereka manusia biasa. Mereka mungkin bukan dokter LCMA, tapi hati mereka bersih. Maka jangan pernah merasa diri lebih mulia, lebih terhormat, lebih hebat daripada orang lain. Abdul Somad ngomongnya aja begitu. Buktinya kursi dia paling tinggi. Saya sebetulnya mau duduk lesehan di bawah. Kenapa enggak usah duduk di bawah? Kameramen enggak bisa meliput. Selalu ada alasan dan lain. Pelajaran keempat, jaga kelestarian alam. Banyak orang ngomong aja, mari kita jaga kelestarian alam, jagalah kehijauannya. Buktinya mana? Omdo ngomong doang. NATO, no action talking only. Nih, mereka enggak ada ngomong. Mereka tak pernah bicara, mereka tak pernah ceramah. Apa yang mereka lakukan? Berkayuh menjaga kelestarian alam. Saya bangga pada mereka yang tidak banyak bicara, tapi amalnya justru lebih banyak. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati daripada ucapan. Berapa banyak ucapan dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan. Jangan buang sampah, karena tukang sampah tidak pernah masuk kemari. Ungkapan singkat, simple, tapi mengena. Buang air kecil? Boleh. Jangan buang sampah, karena tukang sampah tidak pernah masuk kemari. Dan tidak akan ada tong sampah, karena siapa yang akan mengutip sampah kemari? Bawalah sampah kita pulang. Tisu, plastik, masukkan ke kantong. Botol-botol, masukkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kawan saya sudah menyampah aja Pak Ustaz, campakkan di sekalian. Jangan. Tapi kita ajak, kita sadarkan. Betapa kita melihat ada buaya, begitu dibelah perutnya, buaya ditemukan mati dibelah perutnya karena kulitnya mau diambil, sayang. Apa yang terjadi? Dalam perutnya terpal plastik. Gara-gara apa? Buaya lapar. Makanannya mana? Dimakan manusia. Buaya tidak salah. Yang salah itu siapa? Buaya darat. Oleh sebab itu maka nampaknya kita sedang bersepeda. Nampaknya kita sedang menikmati alam. Tapi di samping itu kita sedang menjaga alam. Karena orang yang menjaga alam sajalah yang bisa menikmati alam. Bapak, ibu pikir yang bisa unjuk rasa, yang bisa marah ini cuma manusia? Tidak. Alam juga kalau sudah marah luar biasa. Mereka unjuk rasa. Selama ini kenapa air ini tidak turun ke bawah? Ditahan oleh akar-akar kayu. Kenapa longsor tidak terjadi? Ditahan oleh akar-akar kayu, akar tunggal, akar serabut yang ada di dalam. Bertahan dia. Tapi begitu ini dipotong, dibuang, dibunuh, dimati, dihabisi, maka mereka akan unjuk rasa. Air kalau sudah unjuk rasa, hancur semuanya. Itu banjir Pak Ustaz? Bukan, air sedang unjuk rasa. Alam sedang marah. 99% kerusakan alam ini karena ulah tangan manusia, Ustaz Somad. Yang ngomong begitu siapa? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemarin satu pesawat sama saya. Ustaz Somad dari BNPB, tolong Ustaz ceramahkan supaya menjaga alam. Tolong Ustaz ceramahkan supaya jangan motong tanam pohon kayu. Tolong Ustaz ceramahkan supaya jangan menumbang sembarangan. Tolong Ustaz ceramahkan supaya menjaga hutan. Dalam hati saya, ente tidak dengar ceramah saya selama ini. Itulah isi ceramah saya selama ini. Alhamdulillah, tidak ada satupun jamaah tanya tentang itu. Kenapa? Karena orang Batam memang sudah sering mendengar ceramah Ustaz Somad. Poin kelima, selama ini kita ada namanya imam, ada namanya khatib, ada namanya makmum, ada namanya Bilal. Bilal yang manggil, ayyalal salah, ayyalal falah. Ada namanya imam, luruskan sok. Ternyata dalam bersepeda ini juga ada imamnya. Ustaz Somad, ini leader apa rider? Terserah, yang penting urungnya R. Ustaz, ini akan membelah nanti di depan. Dalam hati saya, selama ini kalau di masjid, saya maju ke depan. Ustaz Somad, silakan maju ke depan. Ternyata saya harus jadi makmum, Abdul Somad. Yang ini nanti mengamankan di samping, yang baju-baju putih. Apa artinya? Kita mesti berjamaah. Pelajaran kelima, jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena kalau sudah memisahkan diri dari jamaah, pasti tersesat, tidak tahu jalan. Selambat-lambatnya yang berjamaah di belakang pasti tidak akan nyasar. Kenapa? Masih nampaknya teman di depan. Yang di depan juga tengok-tengoklah ke belakang. Mana tahu kawan kita kena asma. Yang di belakang juga kalau terlalu ketinggalan belakang, teriak-teriak dikit, agak-agak batuk. Kasih-kasihlah kode. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah.
Ada kawan ini yang tidak tahu perjalanan ini berapa jauh lagi. Teriak-teriaklah di belakang. Kita tinggal 100 meter lagi. Kenapa? Supaya yang sersengar-sengal ini ada harapan. Karena orang kalau sudah kehilangan harapan, gelap dunia ini. Tak mampu lagi berkayu. Alhamdulillah dalam perjalanan ini semuanya saya dapat. Yang depan mengerti, kata dia, makmum kita ini udah agak-agak jompo. Yang belakang juga mengerti, dia tidak terlalu berribut suara. Di tengah jalan ada pula teman yang bertanya, gimana Pak Ustaz, baru pertama kali? Nah, gimana nafasnya? Saya slow aja. Saya tahan-tahan sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing bison menyeberangi sungai, maka predator mengawasi. Predator buaya mengawasi dari dalam air, dari atas singa mengintai, macan tutul dari atas pohon kayu. Apa yang mereka pantau? Mereka melihat mana kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu ada kambing yang memisahkan diri dari jamaah, baru mereka akan serbu. Selama tidak memisahkan diri jamaah, insyaallah akan selamat. Maka carilah jamaah yang dapat menjaga iman dan Islam ki. Alhamdulillah. Banyak juga sekarang jamaah yang melewatkan sholat maghrib. Jam 6 sore, di situ suara mikrofon di masjid sudah hidup suara ngaji. Begitu nanti mau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Bukan jamaah yang menyelamatkan. Bersepedanya kapan? Saat matahari bersih, di hari libur. Hari libur? Kerja? Ambil libur. Artinya apa? Jamaah yang membuat kita takut pada Allah. Jamaah yang membuat kita selamat dari buat dosa. Ente jangan pakai narkoba, ente jangan nyabu, ente jangan buat dosa. Kita ini olahraga, kita ini menyehatkan badan. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa. Walaupun tidak selamanya benar, karena maling banyak juga yang sehat. Pelajaran yang kelima dalam bersepeda ini adalah ada jamaah. Maka jamaah ini harus tetap kita jaga. Ini bukan satu klub ini. Ini terdiri dari 30 klub, betul? 70 klub. Tapi kenapa orangnya sejumlah ini? Ternyata yang dipilih adalah tim. Kalaulah disebarkan infonya tadi malam di Nongsa, habis semua mengaku bersepeda. Yang geng motor pun semua ngaku naik sepeda. Semuanya, andai tadi malam diumumkan, besok kita akan bersepeda. Tadi malam semua beli sepeda. Toko-toko sepeda, semua ngaku. Kau selama ini pakai motor? Enggak, sudah berhenti naik sepeda. Alhamdulillah dipilih tim-timnya saja yang sudah lulus fit and proper test, kemudian diambil. Ustaz Somad, ini nanti kita akan bersama dengan tim-tim yang tim-tim ini, klub-klub ini sudah diambil orang-orang terpilih. Nanti begitu Ustaz Somad datang, mereka sudah siap duduk dengan tenang mendengar ceramah. Rupanya teori tak sesuai praktek. Begitu sampai semua itu karena cinta yu'mi wa yusim, cinta membuat orang buta, cinta membuat orang tuli. Peraturan-peraturan tak terdengar. Mudah-mudahan dengan cinta itu pula kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang ngomong begitu bukan saya, Nabi. Ketika ada orang sebut berkulit hitam memeluk Nabi SAW, Nabi bertanya, kenapa kau peluk aku? Aku kulit hitam, miskin, susah, tidak ada apa-apa, muda, hamba sahaya. Lalu kenapa kau peluk aku? Aku tidak yakin nanti di surga bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka cinta kita subuh ini karena Allah, kita pun akan bersama nanti insyaallah. Amin. Kita tidak ada unsur lain. Kita bukan bersatu karena dunia, bukan karena politik, tidak ada unsur apa-apa. Tidak ada di belakang kita baleho, coblos, nomor. Tidak ada. Kita bukan. Kita bersama karena kebaikan, karena kemanusiaan, karena alam semesta, menjaga kelestarian alam. Yang keenam. Betul yang keenam? Kenapa bukan tujuh? Memang kalau belum sarapan payah ingat. Yang keenam adalah bahwa kita sedang diingatkan nanti kita mati sendirian, dibangkitkan dari kubur sendirian, menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tum furada. Kamu akan menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kamu diciptakan sendirian, kamu pun akan mati sendirian. Kamu akan menghadap Allah sendirian. Al-akhillau ba'duhum. Al-akhillah, orang yang berteman, bersahabat di dunia begitu akrabnya, begitu dekatnya. Ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hadapan Allah mereka saling bermusuhan. Gara-gara ente lah aku nyari. Gara-gara ente lah aku pakai narkoba.
gara-gara ente juga kenapa yang dikasih? Ente juga kenapa gratis? Aku paling pantang dengar yang gratis. Berkelahi di hadapan Allah, saling menyalahkan, padahal di dunia berteman dekat akrab. Tapi ada orang-orang yang tetap berteman di dunia, berteman di akhirat, berteman di dunia, bertetangga di surga. Amin. Saya ingin berteman di dunia, berteman kita di Batam, berteman kita pagi ini. Mati Abdul Somad, Bapak Ibu tak lupa, sambil bersepeda kalian berkumpul untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Yang mengatakan jangan sekarang pasti sering dengar ceramah. Masya Allah, tabarakallah. Ada masanya kita bersama, ada masanya kita berpisah. Tidak lama, tidak selamanya kita bersama. Seorang pakai gaun yang lucu menangis di tepi kubur temannya meneteskan air mata. Kenapa ini orang pakai gaun lucu, pink, gaun anak-anak, tidak menarik sama sekali, menangis di tepi makam temannya. Bukan orang Islam, bukan kawan kita, orang bule, orang barat. Ternyata mereka berteman, bersahabat, akrab, berjalan bersama, dan mereka bersepakat. Nanti siapa yang mati duluan, yang hidup belakangan, pakai gaun terlucu di tepi kubur. Mereka sangka waktu itu hanya untuk lucu-lucuan. Mereka sangka nanti kalau sudah mati bisa ketawa di samping kuburnya. Ternyata gaun lucu tetap dipakai tapi meneteskan air mata. Kita akan berpisah. Tapi kita tidak pernah bercerai. Kenapa? Karena kita tetap akan bersama dalam doa. Masalah siapa yang duluan mati di antara kita, siapa yang tahu? Tak ada yang tahu. Dalam surat Luqman, dalam Al-Quran. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada yang tahu siapa yang bekerja, siapa yang dia dapat usaha, apa yang dia ketahui, apa yang dia buat besok pagi. Wa mana tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Kita tetap. Kalau melihat dari fisik, melihat dari nafas, melihat dari kekuatan fisik, nampaknya di antara saya, Bapak Ibu, saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah Bapak Ibu. Yang terlalu larut dalam kesedihan. Saya enggak ingin pulang dari sini. Saya tidak mau pulang dari sini semuanya. Mentang-mentang Ustaz Somad cerita poin ke-6 mati. Pulang dari sini semuanya mau mati. Nanti Pak Aryoto ngajak. Gimana? Klub-klub kita naik sepeda lagi. Enggak usah Pak, kita mau mati aja. Hidup ini bukan untuk mati. Hidup ini untuk hidup. Tapi kita berbekal. Dalam hidup ini kita bawa bekal. Supaya nanti ada bekal menghadap Allah untuk mati. Oleh sebab itu maka. Sekarang kita tertawa. Sekarang kita bersama. Ada masanya awal, start. Ada masanya puncak, berkeringat, berpeluh, berkumpul, bersama. Tapi masanya bersurai, kata orang Melayu, kita akan berpisah. Habis ini kita akan berpisah. Berpisah di dunia aja sedih, apalagi berpisah di akhirat. Nanti begitu melihat foto, oh Ustaz. Loh, Bapak nangis kenapa? Saya nggak sempat selfie. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ya Allah. Sebagaimana kami berteman bersahabat di dunia ini, jadikan pula kami nanti berteman bersahabat di bawah lindungan arasmu, ya Allah. Amin. Panas terik, tak ada pohon kayu, tak ada. Jangankan pohon kayu, gunung-gunung, bukit yang besar. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Watakunul jibalu kal ihnil mawqush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelud, semuanya terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul yang besar akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Butiran-butiran debu yang tak bermakna. Kita ini tak ada apa-apanya. Tapi ada nanti orang yang dilindungi Allah di bawah singgasana aras. Adam, ayam, tentram. Siapa itu? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Kita berkasih sayang bukan karena politik. Kita berkasih sayang bukan karena jabatan. Kita berkasih sayang bukan karena harta. Kita tidak ada kepentingan. Kita berkasih sayang karena Allah. Kita jaga ini semua. Segala persahabatan, pertemanan, persaudaraan, kalau sudah ada kepentingan, pasti rusak. Betul? Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu. Sekota. Dulu sebelah, sekarang. Terakhir yang ketujuh. Ustaz selalu ceramah itu kenapa pakai poin 1, 2, 3, 4? Yang mahasiswa, mudah dia ingat. Yang akademik, mudah dia ingat. Karena saya selalu ngajar di kampus begitu. Yang intel-intel mudah ngasih laporan. Saya jangan sampai salah lapor. Apa isi ceramah Abdul Somad tadi? Menurut kesimpulan saya, nggak bisa. Karena ceramah saya kasih kesimpulan sendiri. Gitu kalau Ustaz.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa kita bisa beribadah kalau sehat. Sholat bisa beribadah, sholatnya tegak. Haji itu juga, tawaf itu, oh berat itu juga. Tapi insya Allah, klub-klub ini akan murah rezekinya bisa haji ke Baitullah. Tidak ragu sedikit pun, Bapak, nanti tawaf itu berat loh Pak, sa'i itu berat. Tapi mereka walaupun sehat, mereka enggak sombong. Mereka dalam hati, iya. Ada dalam hati, kan? Tapi jangan sombong. Berapa banyak orang yang menyepelekan sampai di sana demam, batuk. Datang ke Ustaz, saya sudah 2 hari batuk ini, bursin-bursin. Tetap Ustaz sabar, Pak. Di Makkah ini yang enggak batuk cuma onta. Maka jaga kesehatan. Semuanya sehat. Tidak menggunakan macam-macam. Tidak berani virus corona datang kemari. Pas begitu dia dekat, ini jangan, ini pesepeda, ini ngeri. Sebenarnya sehat-sehat. Kita cuma burung, mereka bapaknya burung. Oleh sebab itu, maka kita jaga kesehatan ini. Anak-anak kita ajak, Masya Allah, anak-anak tadi datang, ikut. Ibu-ibu juga ikut, pura perwakilan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat badan. Tapi banyak orang badannya aja yang sehat, otaknya sakit. Makanya ketika kita bercermin, melihat wajah di cermin, apa yang kita katakan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau sehatkan wajahku, badanku, fisikku, maka perbaiki juga batinku. Banyak sekarang perhatikan badan. Cobalah Bapak Ibu tonton di iklan di TV-TV itu. Dari, coba nanti pulang ke rumah, istirahat sambil duduk, nonton TV. Catat, ambil pena, ambil kertas. Dari mulai jam 10 siang ini, sampai jam 10 malam nanti, yang ada di TV itu iklan, semuanya memperhatikan fisik. Dari mulai ujung rambut. Rambut Anda berketombe, pakailah sampo. Turun salju dari atas. Tumit retak-retak. Oh, ikan pelembah. Ada pula iklan perempuan nyetop. Ustaz pemerhati juga. Tapi kita dalam klub sepeda ini, dua-duanya kita perhatikan. Sehat zohirnya, sehat batinnya. Makanya kalau ada pengajian nanti dari maghrib ke isya, hadir. Ada kultum zuhur, datang. Badan sehat, otak sakit, stres, depresi. Dimakan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Disuntikkan dulu itu morfin, narkoba, disuntikkan untuk orang gila. Sekarang orang waras pakai itu. Error otaknya. Tapi insya Allah kita ini sehat zohir, sehat batin insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Itulah 7 poin. Nanti kalau ada kita pulang ada yang bertanya, apa tadi disampaikan Ustaz Somad di dalam hutan lindung bersama para klub-klub bersepeda? Ada 7 poin. Apa yang 7 itu? Rahasia. Begitu cara menutupi kepikunan kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, enggak perlu ditulis, enggak perlu dicatat, enggak perlu diingat, karena semuanya sudah ada di Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih segala perhatian. Tadi saya mulai jam 7, sekarang jam 7.40. 40 menit kita bersama. Insya Allah bernilai amal soleh. Amin. Di akhir majlis, majlis yang baik, bersama orang baik-baik, di tempat yang baik, mari kita sama berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara, berteman, bersahabat, berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Adzillana tahta dzilli arsyika yauma la dzilla illa dzilluk. Beri kami naungan, perlindungan di padang mahsyar saat itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal kibriya'i wal azamati wan nifaq. Sucikan hati kami dari angkuh, sombong, dengki, busuk hati sehingga kami bisa berteman hanya karena Engkau saja ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulit mereka untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Wali ummahatina, emak kami, 9 bulan 10 hari kami dalam perutnya, 2 tahun disusukannya, sampai hari ini tak dapat kami balas budi baiknya. Panjangkan umur mereka yang masih hidup ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, Allahumma ij'al quburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan salah satu kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Jadikan kami orang-orang anak yang berbakti kepada mereka ya Allah.
Dan jadikan pula anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami, ya Allah. Godaan untuk anak kami begitu keras. Allahumma aslih sababana, Allahumma aslih sababana, perbaiki akhlak anak-anak kami, ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari HIV/AIDS, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari semua yang merusak. Allahumma ja'alhum min huffazil Qur'an, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Tercapai cita-cita mereka, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, nanti mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah mati menghadapmu, tapi dengan doa mereka di tengah malam mereka akan bangun, mengambil wudhu, bertahajud, meneteskan air mata, berkata, bermunajat kepadamu, Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka akan bersedekah, dengan sedekah mereka menetes ke kubur kami. Saat itu tak ada yang bisa menolong kami kecuali hanya pertolongan Engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Engkau sebagai penolong kami. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik penolong, tolong kami, ya Allah. Allah mansurna, tolong kami menghadapi setan, menghadapi orang munafik, menghadapi orang yang jahat, sehingga kami dapat istiqamah. Allah marzuk.